Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano serukan doa dan puasa bagi semua umat beragama di wilayah Kota Jayapura. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota saat meninjau penyemprotan di Gereja GKI Peniel Kota Raja Kamis 19 Maret 2020 yang dilakukan oleh tim gugus tugas Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Khusus untuk umat Kristiani, doa dan puasa dilakukan di masing-masing jemaat selama 3 hari, dimulai tanggal 20 hingga 22 Maret mendatang. Seruan doa dan puasa Wali Kota Jayapura terkait adanya penyebaran virus corona atau COVID-19 yang melanda Pulau Jawa hingga sampai ke Papua. Menurut Ben Hur Tomimano, dirinya telah berkoordinasi dengan Ketua PGGS Kota Jayapura terkait dengan seruan doa dan puasa agar semua denominasi gereja yang ada di Kota Jayapura melaksanakan seruan wali kota tersebut. Saya sudah hubungi PGGS, sudah seperti bicara, mulai kapan itu dilakukan? Mulai tanggal 21-22. Ya, sudah ada surat edaran doa dan puasa. Sejak Kota Jayapura ditetapkan sebagai wilayah siaga virus corona, pemerintah Kota Jayapura telah melakukan berbagai langkah-langkah antisipasi, di antaranya dengan melakukan penyemprotan dan sosialisasi serta penyuluhan bagi masyarakat. Jeffrey Patirajawane, Parapara TV ID, mengabarkan.